Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto buka suara merespons keputusan Bank Indonesia BI menaikkan suku bunga acuan BI Rate untuk bulan ini. Air Langga menganggap keputusan tersebut tepat dilakukan BI untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah yang kini tengah tertekan kurs dolar AS. Air Langga mengatakan, keputusan BI menaikkan suku bunga itu akan mempertebal pasokan dolar di Indonesia setelah neraca perdagangan Indonesia pada Maret tahun 2024 surplus tinggi, neraca ekspor-impor Indonesia per Maret tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 4,47 miliar dolar Amerika dari Februari hanya 830 juta dolar Amerika. Oleh sebab itu, Air Langga menekankan, mekanisme pertahanan yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter hawkish itu sudah pas saat ini, apalagi The Bank Central AIS juga masih berupaya mengendalikan tekanan inflasi di negaranya dengan kebijakan suku bunga tinggi. Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI rate menjadi 6,25%. Keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan Gubernur RDG BIA yang digelar pada 23 sampai 24 April tahun 2024. Selain BI rate yang naik sebesar 25 basis points BPS menjadi 6,25%, suku bunga deposit facility juga ditetapkan naik sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 7,00%. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak BI menahan suku bunga acuannya di level 6% pada Oktober tahun 2023 lalu. Perry Warjio menjelaskan, kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,51% pada tahun 2024 dan tahun 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.